banget mantan aku. Sebelum kalian nonton videonya sampai full, aku pengen bagi-bagi pulsa 25.000 guys. Jadi caranya gampang sekali guys, kalian cukup subscribe ketiga channel di bawah ini. Dan jangan lupa komen di bawah, tapi jangan copy paste ya guys ya. Jadi pemenangnya aku nanti akan hubungi lewat Instagram guys. Semoga kalian beruntung, langsung aja ke video. Cikidok. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel TKJ Tersupport Terhit. Sekarang keluarga di Malang, kalau bukan di channel YouTube Lian Jong. Jadi guys, di video kali ini aku mau bikin prank pasaran atau prank-prank yang udah banyak di YouTube, tapi aku pengen cover aja guys. Jadi kontennya adalah kan sekarang tadi pagi apa kemarin ya, Rita bilang katanya lagi PMS gitu kan. Soalnya kan marah-marah aku tanya, kamu lagi PMS ya? Iya lagi PMS, soal konsen marah-marah. Dan sekarang guys, aku pengen uji kesabaran dia buat nyuekin dia. Gimana sih responnya kalau pas PMS kesakit terus dicuekin lagi? Pokoknya langsung aja ke videonya pas akhirnya datang. Dia lagi mau ambil makanan buat aku. Oke, tenten. Kamu suka kan mangga? Ini mangganya udah lama loh, nggak bawa. Biasanya sih kalau mangganya udah lama tambah manis. Iya, pakai tangan kiri, pakai tangan kanan, betul. Kan sih. Makannya udah gede, pakai tangan kiri. Manis nggak? Manis nggak? Cantik banget ya Allah. Manis nggak? Manis banget ya. Kenapa sih sakit lu? Cewek. Coba. Bisa sendiri. Au, sakit. Sengaja. Nunggu di mana? Kamu kayak gitu jelek banget tau. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Buka lagi. Apa sih ikut-ikut? Lu udah gak punya kayak gitu, gimana ngikutan? Siapa juga orang megang kepala, udah ngeyer duluan. Jam. Babe su lagi. Pernah aku sakit banget ya. Terus? Cerita doang. Pak. Gak ada terus-terusan ya, bang tukang parkir. Kamu main HP mulu perasaan lu.
Baru ketemu juga main HP. Emang gak ada kerjaan lain? Gak ada. Coba lihat. Apaan sih? Lu orang gak punya main HP kamu? Malah ngeliatin kayak gituan. Apaan coba itu? Kok seksi-seksinya? Udah, jangan ngeri, udah. Udah. Ngeri banget lo kamu tuh. Lu orang gak punya mancing. Mancing ular. Emangnya kamu ikan? Mancing hutan. Enggak usah dimakan, aku harus beli. No. Mantan aku. Sekali lagi kamu bilang kayak gitu. Nih, mau. Ya Allah, cantik banget mantan aku. Enggak ini loh, salah. Kamu lihat enggak aku lagi megang apa? Udah loh, jangan kayak gitu. Oh. Berantem. Tau gak? Kemarin pas aku pulang kerja di jalanan itu, istri kita lewatin itu loh. Tau gak? Yang itu, inget gak kamu? Yang pas kemarin kan ada di tamannya indah banget, kan ada pohon yang gede. Kesana yuk. Ayo. Ayo. Jangan pakai kekerasan. Mau kamu ngomong apa? Kamu jawab apa? Telinga di mana? Otak di mana? Aku ngomong apa? Udah aku bisa sendiri. Ngapain sih lebay-lebayan gitu? Lebay-lebay. Ini juga kamu yang minta. Cobain dulu. Malas. Cobain dulu sekali. No. Kan kemarin kita pernah bilang ya mau ke ini kalau menang. Gak jadi. Kenapa? Harus. Terus? Ya kenapa? Malas-malasnya itu kenapa? Malas. Terus yang gak malas apa? Terus yang gak malas apa? Bosan banget aku di rumah aku. Kan udah nyinom. Kemarin alasannya gak pernah ke rumah sekali karena corona. Emang dasarnya aja corona ada apa enggak tetap aja di rumah mulu. Ayo. Biar darahnya lancar. Enggak. Gini. Gue mau nunggu. Sakit, kenapa sih? Diam dulu. Lu emang orang udah gede kan boleh megang. Terus tapi masih
Gak boleh megang karena masih kecil. Udah gede, karena udah gede gak boleh megang. Terus udah masih kecil gak boleh megang karena masih kecil. Terus yang bolehnya apa? Pas kapan? Ayolah, keluar rumah lah. Aku pengen banget makan sate kambing. Yang kayak kesukaan kamu itu loh, yang setengah mateng. Pakai bumbu kacang, pedas, setengah mateng. Ayolah, ayolah. Tuh kenapa sih lagi ngeliatin foto-foto ini? Diajak makan sate nggak mau. Diajak jalan keluar yang tempat kita kemarin nggak mau. Diajak ke rumah mama yang dijanjian kemarin nggak mau. Aduh kamu tuh kayak tinju aja lo pacaran sama kamu. Kamu berapa? Orang kamu bilang kayak gitu. Ayolah. Kayak. Ini tinju manja pasar ini. Ayolah. Ayolah. Aku kasih kamu. Kasih apa coba? Cobain dulu. Harus. Sekali aja. Oh. Seriusan? Ya. Kok kamu marah-marah sih? Kamu dari tadi mancing emosi, mau pernah udah kiyain aku sabar-sabarin malah kayak gitu menunjuk. Maksud kamu apaan kayak gitu? Kamu kayak gini kenapa sih? Serius, kamu kenapa? Kamu kenapa? Kamu makan sendiri ya sih. Sayang. Aku cuma ngeprank. Kok kamu marahnya beneran? Sopin aku lagi. Males. Sopin aku lagi. Kayak kita di cuma ada di kamera aja. Ayes. Kalau tuh kan jemuran kamu. Ayo nggak kena nung. Yang mau di. Maafin aku ya, mami. Cantik lebay, jadi makin sayang aku. Sabin. Gak sayang berarti. Aku cuekin lagi ntar, nangis lagi ntar. Gue mau nangis. Dasar lu. Sabin, cepat lah kau nih. Woi, maksudnya. Kepulang! Kau lagi kurang ajar nih ya. Kau nih yang kurang ajar. Mau melok-melok nih. Tidak baca ni ngomong. Baca lah. Guys. Jadi sekarang guys. Nggak usah. Diam dulu. Mana sih? Oh itu. Guys, jadi aku berhasil ngeprank Arita nyeweknya. Ternyata guys. Aduh, panas banget airnya. Aduh. Nah, serius. Aduh. Mana? Serius. Hei, kenapa? Gak lucu. Ini ada temannya ponakan tuh. Udah mau pulang. Kenapa dicariin mama? Komen yang ini kayak gitu. Sakit tau. Ngeprank. Sumpahkan. Komen yang ini kayak gitu dulu guys. Pokoknya kalau kalian ada lebih besar konten silakan DM di Instagram aku Rian Jong Official. Jangan komen di bawah ya guys. Karena kalau komen di bawah bakal ketahuan. Karena aku ngeprank saya itu secara
real time, no setting setting. Oke, harga setiap konten kreator sama bikin videonya nggak lama guys, jangan lupa. Tapi untungnya kamu tadi ngeprank aku nggak lama loh. Kalau lama mungkin coba pendang... kalau lama tuh udah bikin nanti aku nyesek, nggak bakal aku maafin kamu selama sebulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.